بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علوم الشدرين آمين وحكي أنه كانت رابعة بنت إسماعيل الشامية نسبة إلى الشام امرأة أبي الحسين أحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق. Dan telah diceritakan annahu akan bahwasanya kanat adalah Rabi'atu Rabi'ah bintu Ismaila bintu Ismail putri Ismail Asy-Syamiyatu nisbatun ila Syami, itu nisbat kepada Syam. Beliau adalah imra'ata istri daripada Abil Husain yaitu Ahmad bin Abil Hawari min ahli Dimasyqah, daripada ahli Dimasyqah. Jadi beliau ini istri daripada Abil Husain Ahmad bin Abil Hawari. Beda dengan Rabi'ah al-Adawiyah al-Misriyah yang kemarin. Ini Rabi'ah juga namanya. Cuma Asy-Syamiyah, orang Syam. Dimasqah. Syam, Syria. Wa kana al-Junaydu yaqulu Ahmad bin Abil Hawari rayhanatus Syami. Dan adalah Al-Junaid, Imam Junaid, pernah beliau berkata Ahmad bin Abil Hawari, ya, Ahmad bin Abil Hawari adalah wanginya Syam, Raihana Syam. Tut'imuhu tu'amat tayyibah al-mustaladza. Rabi'ah, beliau itu memberi makan suaminya dengan makanan yang lezat, yang enak, yang lezat. Wa tutayyibuhu, dan ia wangikan makanan itu. Aitu damikhuhu bitibi, ia lumuri makanan itu dengan wangian. Jadi makanan diwangiin. Ya pakai yang sehat ya. Pokoknya dienakin makanannya. Pokoknya super enak bagaimana melayani suami. Jadi istrinya ini Rabi'ah Asy-Syamiyah ya berupaya bersungguh-sungguh untuk melayani suaminya dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ya, karena pengen jadi istri yang saleha. Wa taqulu, dan dia berkata Rabi'ah lahu kepada suaminya aili syekhi Ahmad, kepada Syekh Ahmad, idhab binasyatika, pergilah engkau dengan semangat engkau. Pergilah engkau dengan semangat engkau. Bi khiffatika wa isra'ika, dengan ringan dan segera engkau. Wa quwwatika, dan dengan kekuatan engkau. Ila ahlika, kepada istri engkau. Wa zaujatika, dan istri-istri engkau. Masya Allah. Pantas yang kalau begini ini jadi wali. Sebagaimana saya katakan kemarin, kalau ada seorang istri suruh suaminya kawin lagi, insya Allah ini wali.
ini wali nih. Mana terkenal kewaliannya? Kenapa? Khariqul ada. Karena pada umumnya enggak ada yang kayak begitu. Pada umumnya istri enggak mau, enggak ada yang nyuruh kawin suaminya. Ada enggak? Iya. Pada umumnya. Nah, kalau ada berarti khariqul ada. Jadi pada adatnya enggak ada. Kalau ada berarti keluar dari adat. Berarti itu khariqul ada seperti ini. Mampu dia menekan daripada hawa nafsunya. Bahkan enggak pakai menekan lagi. Sudah lebih senang kepada ya Allah. Hatinya rindu saja sama Allah. Dia cintai suaminya, bukan mencintai, bukan seperti mencintai suami, tapi mencintai saudara sesama muslim. Ya, beda mencintai suami dengan mencintai saudara sesama muslim. Kalau mencintai suami berarti memiliki gitu ya. Memiliki. Enggak boleh kemana-mana suaminya. Ya, hanya untuk dia aja. Tapi kalau saudara, ya, buat siapa aja boleh. Ya, maksudnya, ya, enggak dilarang untuk yang tidak dilarang. Ya, tapi juga seorang laki-laki, seorang suami kalau pengen nikah lagi ya, ya harus punya kemampuan adil gitu ya. Harus mampu adil. Jangan kagak mampu kawin-kawin aja. Ya, jangan sampai berpendirian seperti ini. Kayaknya gue kawin apa susah banget rezeki ya, kali bini dua ntar bertambah. Kan begitu. Iya. Ya, bukan begitu. Bini satu susah banget rezekinya. Kali ntar nambahin bini dua, jadi ya tambah rezekinya. Oh, satu aja susah, bagaimana dua, gitu ya? Ini kalau yang udah yakin memang rezekinya cukup semua ya, ya mau bini dua dia mampu adil, apalagi ada ya dorongan kuat, ya nggak apa-apa silakan. Boleh jadi di bini kedua anaknya jadi kiai gitu ya. Ada yang kayak begitu. Di bini kedua, di bini ketiga, di bini keempat. Di bini keempat anaknya jadi kiai. Ada yang begitu. Wa kana lahu imra'atun ghairaha, dan ada bagi beliau ya Abul Husain Ahmad bin Abil Hawari mempunyai istri, mempunyai perempuan, maksudnya istri selainnya, selain Rabi'ah, ai Rabi'ata, selain Rabi'ah, ai kana lahu salasu niswatin ghairaha. Ada bagi Ahmad bin Hawari bin Abil Hawari mempunyai tiga perempuan selain Rabi'ah. Berarti tiga perempuan selain Rabi'ah, berarti istrinya empat. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah suaminya juga ada, istri daripada suaminya juga ada empat. Ya. Istri daripada suaminya ada empat. Rabi'ah Asy-Syamiyah juga ya, istrinya ada empat. Empat tapi adil gitu ya. Jadi empat adil silakan. Tapi di sini kita ngelihat bukan masalah itu ya. Kita ngelihat di sini adalah seorang perempuan yang saleh. Perempuan yang salehah, istri yang salehah, menyuruh kawin lagi,
kepada suaminya, ini adalah khariqul 'adah. Dia buatin makanan, disuruh pergi itu suaminya kepada istrinya, sana pergi. Dibikin daging, maksudnya dimasakin daging. Yang masakin daging itu dia, beliau. Lalu disuruh pergi kepada istrinya yang lain, sana kamu pergi dengan kegagahanmu, dengan keperkasaanmu, dengan semangatmu, cepat sana kita pergi. Ya, subhanallah. Zaman sekarang ada nggak kira-kira perempuan begini? Insyaallah ada, cuma diam-diam aja. Ini mulai ada di sekitar kita, ada yang kayak begitu. Insyaallah. Ya, dan sebaliknya ada juga yang soleha yang begini juga. Kepengen dia sama beliau suami beliau. Ya. Yang kemarin diceritakan, pengen punya istri beliau, pengen jadi istri beliau, enggak apa-apa, enggak digilir, yang penting diakui istri. Ini juga soleha juga ini. Subhanallah. Enggak apa-apa, enggak digilir, yang penting diakui. Enggak apa-apa, enggak digilir, enggak apa-apa, enggak dikasih nafkah, yang penting diakui sebagai istri beliau. Subhanallah. Ini insyaallah wali juga yang begini. Kenapa? Khariqul 'adah. Seribu atuk yang kayak begini. Ya. Kenapa? Saking cintanya sama beliau. Kenapa? Melihat agamanya. Umpama sama kiai, melihat agamanya, kewarawannya. Keulamaannya. Nah, ini khariqul 'adah yang kayak begini. Kana lahu ya salasu niswatin ghairaha, ada bagi suaminya itu, yaitu Ahmad bin Hawari, mempunyai tiga perempuan selainnya. Jadi ada empat istrinya. Wa kanat Rabi'atu hadhihi tusabbihu fi ahli Syami. Rabi'ata al-Adawiyyata bil Basrati. Adalah Rabi'ah ini menyerupai ya pada ahli Syam, akan Rabi'ah al-Adawiyyah di Basrah. Jadi ada dua, ada Rabi'ah al-Adawiyyah ya al-Basriyah, ada Rabi'ah al-Syamiyah. Wa kanat ay Rabi'atu hadhihi idza kana ba'da salati al-Isya'i tatayyabat. Adalah Rabi'ah ini, Rabi'ah al-Syamiyah ya, apabila setelah selesai salat Isya beliau tatayyabat, berwangi-wangian. Ais tamalati tiba, beliau memakai minyak wangi. Jadi Rabi'ah ini kalau habis salat Isya pakai minyak wangi buat suaminya. Wangi kan enak tuh kalau bini wangi udah habis mandi. Ya, habis mandi pakai minyak wangi, masya Allah, gergetan jadinya. Ya. Jangan ya, perempuan istri siangnya habis bekerja ya, habis numbuk apa gitu ya, capek keringetan, bajunya enggak ganti, lalu tidur aja sama suami, bau apa wangi, bau. Jangan kayak begitu. Iya, jangan kayak begitu. Ganti bajunya kalau keringetan ya. Mandi deh, ganti bajunya pakai minyak wangi, biar selalu wangi. Ini buat perempuan ya, buat perempuan. Dan begitu sama suami. Kemudian apalagi dia pakai minyak wangi, wala bisa siapa dia pakai bajunya
ailatin lil mubasharati, baju yang untuk bermubasyarah, ya, untuk ya bermesraan kepada, ya, mubasyarah bersentuh langsung, bermesraanlah gitu ya kepada suaminya untuk bermubasyarah, ya, melakukan hubungan intim, mubasyarah melakukan hubungan intim kepada suaminya pakai baju, ya, pakai bajunya, baju, ya, baju yang untuk mubasyarah, berarti baju yang memikat hati, mendebarkan jantung, ya. Jadi baju yang untuk itu, jangan pengen mubasyarah sama suami pakai mukena, ya, jangan, kagak enak ter suaminya, neng mau sembahyang, ya, gitu. Ganti bajunya, bajunya yang khusus buat, ya, hubungan suami istri. Wa atat ila firasyi, dan dia datang kepada tempat tidur suaminya, ai Syekh Ahmad. Jadi suaminya Syekh ini Ahmad Hawari, maka tadi dikatakan wangi negeri Syam. Jadi negeri Syam itu wangi dengan suaminya Ahmad bin Hawari. Ulama. Jadi suaminya ulama, istrinya ulama, masya Allah. Faqalat, lalu berkata istrinya, alaka hajatun, apakah bagi engkau wahai suamiku punya hajat malam ini? Istri yang ini, istri yang solehah begini, nanyain, nanjain, apakah abang punya hajat malam ini? Fi nafsi, pada diriku, bil mubasyarati, untuk bermubasyarah, ya, bermesraan, amla atau tidak, ya. Mubasyarah bersentuh-sentuhan, ya. Pokoknya itu dah kesana maksudnya dia, ya. Abang malam ini ada hajat abang? Setiap malam begitu beliau, jadi setiap malam habis sholat isya, ya, pakai minyak wangi, bajunya ganti baju untuk bermesraan sama suami, lalu nanjain suami. Setiap malam kayak begini. Subhanallah. Ada enggak bini kayak begini kira-kira? Ada aja, namun kita enggak tahu. Ada aja. Wali-wali Allah itu terus ada. Meninggal satu, ada lagi. Meninggal satu, ada lagi. Baik laki maupun perempuan. Iya. Baik laki maupun perempuan. Meninggal, ada lagi ntar. Meninggal, ada lagi ntar. Bukan dibangkitkan lagi, bukan. Saya ini udah hidup 300 tahun. Bukan itu. Itu namanya reinkarnasi. Itu keyakinan orang Buddha. Iya. Enggak ada, dalam Islam enggak ada kayak begitu. Itu keyakinan orang Buddha, enggak ada. Jadi dalam tasawuf, meninggal dunia, meninggal, diganti nama wali yang lain. Fa in kanat lahu hajatun kanat ma'ahu, maka jika ada bagi suaminya hajat, maka istrinya Rabi'ah bersama suaminya, ila ayyarda ma'anha, hingga suaminya ridho daripada istrinya. Jadi kalau suaminya ada hajat, dia diam di situ. Ayo dah bang, ayo dah bang. Setiap malam habis sholat isya, pakai baju untuk suami istri, pakai minyak wangi, nawarin kepada suaminya, ada hajat enggak bang malam ini? Ya, setengah-setengah mau jadi mau, ya. Subhanallah. Ini seperti ini, suami semakin cinta sama istri. Dan saya yakin insya Allah suami enggak kemana-mana, tetap satu cinta yang kayak begini.
Kok ini istrinya empat? Ini mah disuruh. Subhanallah. Wali min awliya'illah. Wa illa, dan jika enggak, takun lahu ajatun. Ini saya ada bagi, ya. Jika enggak ada gitu ya. Ada baginya hajat. Kalau enggak ada hajat, nazaat siyaba'a, maka dicabut bajunya. Baju untuk hubungan suami istri dibuka. Jadi kalau umpama suaminya enggak ada hajat, ketika ditanjein enggak mau suaminya, padahal dia pakai baju untuk hubungan suami istri, ditanya, jadi nanyanya pakai baju hubungan suami istri. Abang, malam ini ada hajat enggak, Bang? Kata abangnya, umpama enggak ada, Neng. Oh ya udah kalau begitu. Ya. Dia cabut bajunya, dia buka bajunya, ya. Baju yang buat hubungan suami istri diganti. Ya, naz'at siyabaha, dia cabut bajunya, dia ganti, ya. Allati kanat 'alayha, yang ada di atasnya, wa hiya afharu siyabi, itu adalah baju paling megah, ya, baju yang bagus untuk hubungan suami istri. Walabisat siyaban akhra, dan dia pakai baju yang lain, lil ibadati, untuk ibadah. Jadi beda baju untuk hubungan suami istri dengan baju untuk ibadah. Nah, kalau nanjainnya umpama pakai baju ibadah, sungkan enggak? Sungkan suaminya bilang mau, ya. Mau enggak, Bang? Bajunya baju ibadah, ya kan kagak enak. Subhanallah. Wan tasobat aisabatat fi musallaha. Dia cabut bajunya ketika suaminya ditanjen enggak mau, diganti bajunya. Baju yang untuk hubungan suami istri diganti untuk baju dengan baju ibadah. Wan tasobat aisabatat, dia tetap fi musallaha, di musallanya, hatta tusbiha, sampai subuh. Subhanallah. Dari beduk isya sampai subuh. Wali bukannya orangnya. Wali min awliyaillah. Jadi menjadi istri enggak menghentikan dia untuk ibadah kepada Allah. Subhanallah. Cintanya kepada suami tidak membuat lupa cinta kepada Allah. Subhanallah. Aitadkhulu fi sabahi, masuk ya pada waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Wa kanat hiya ay Rabi'atu bintu Ismail.